Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jadi kali ini saya ingin mengingatkan ke teman-teman seperti biasa di akhir pekan, baik Sabtu, Jumat maupun Minggu, ketika pasar saham atau pasar forex maupun pasar komoditi yang lainnya tutup, maka di situ saatnya saya menganalisa kembali untuk persiapan posisi apa yang kalian harus ambil di hari Senin atau di hari-hari selanjutnya. Namun sebelum saya membahas hari Senin yang akan datang ini, hari Senin sekarang tanggal 1, 2, 3. Tanggal 3 ya, nanti persiapan tanggal 3. Jadi selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Kita flashback 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu saya pernah mengatakan waktu video ku terbit itu, nilai emas komoditi itu buka di 18.01 dan akan mengalami kenaikan nilai sesuai dengan data analisa dan analisa fundamental pastinya. Setelah saya analisa kembali di hari ini guys, Sabtu tanggal 1 ini, menurut berita komoditi emas itu akan mengalami kenaikan juga, walaupun kenaikannya tidak sama dengan tahun lalu, akhir tahun lalu, namun tetap akan naik sesuai dengan berita yang saya baca ini. Dan menurut analisa yang saya bikin, analisa kalkulator pencarian nilai terendah, nilai tengah maupun nilai tertinggi, nilai yang akan berjalan untuk di hari Senin adalah 18.29, mencari posisi nilai akan mendekati R1, nilai tertinggi pertama. Artinya di sini teman-teman bisa memanfaatkan peluang 1 atau 2 poin bahkan lebih. Tapi saya sarankan ke teman-teman, khususnya investor, untuk mengambil keuntungan 1 sampai 2 poin saja, tapi jumlah lotnya diperbanyak. Nah, makanya kalau saya ngehandle kalian sebagai brokernya kalian, investor, kalian investor dan saya sebagai brokernya, saya selalu menyarankan untuk memainkan atau bermain investasi dengan dana yang aman. Dana aman itu ada perhitungannya. Kalau saya pribadi, saya selalu menargetkan teman-teman paling rendah dananya itu sebanyak 300 jutaan sampai 500 juta. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kalanya kita harus punya dana persiapan ketika nilai ngedrop untuk menghajar balik untuk mendapat profit dengan keuntungan 5-10 poin, seperti yang terjadi di minggu lalu, 18.01 naik ke 18.29, artinya ada 18 poin di mana 1 poin sama dengan 1 juta. Di sini sudah ada keuntungan 18 juta. Kalau kalian main di 5 lot, berarti 18 jutanya dikali 5, wow. Di luar dari target pastinya yang saya bilang, kalau saya menghandle kalian, saya sebagai broker dan kalian investor, keuntungan 20-40% per bulan, insya Allah saya bisa target dan saya bisa capaikan. Nah, ini perhitungan buat teman-teman ngambil posisi buy atau sell untuk hari Senin. Silahkan dicerna dan silahkan ngambil peluang buy, karena nilai sekarang pivotnya itu di 18 sekian yang saya lihat ini, terus nilai high-nya pasar tutup di 18.29, artinya dia akan berusaha menembus R1 lagi dengan didukung oleh fundamental pastinya. So guys, kalau kalian senang saya punya video ini, jangan lupa subscribe, like pastinya, dan untuk sementara saya selalu akan mengupload di setiap akhir pekan, baik Jumat, Sabtu maupun Minggu. Jadi kalian standby-kan saja untuk persiapan di hari Senin, terkhusus kita di hari Senin mainnya untuk mendapatkan profit 1 atau 2, karena lumayan lah guys, per minggu kita mendapat keuntungan 5 juta sampai 10 juta, bahkan lebih, itu sudah lumayan. Ayo, 1 atau 2 poin saja kita manfaatkan setiap minggunya, sehingga kita bisa target dalam 1 bulan itu mencapai 20-40%. Thank you so much. Semoga informasi ini bermanfaat dan see you next time.